di channel Lamakan Sehari ini Alpen unbox ini untuk jahit. Oke. Dibeliin siapa sayang? Mama, untuk aku belajar jahit. Oke, emang dia udah bisa jahit ini? Udah, soalnya udah pernah cobain. Coba yang dibuka ada apa aja di dalamnya. Oke, kita ambil. Pertama, kita ambil ininya. Ini ada dua lapis ya? Coba ada dibuka. Dua lapis. Dibuka aja. Ah, tuh ada dua. Ini untuk tangannya. Nah, nanti kita jahit ya. Jadi ini nanti jadi kayak boneka apa, Sa? Boneka tangan ya, saya? Ini juga sama kayak warna led. Nah, ini apa nih? Ini jarum jahitnya. Jadi jarum jahitnya? Jadi jahitnya enggak tajam tuh, teman-teman tuh. Jadi enggak tajam. Teman-teman ini. Jadi kalau mau belajar menjahit bisa, Sa? Pakai ini, Sa? Bisa. Jadi emang udah bisa emang. Udah. Nah, teman-teman. Ini yang kemarin jarum jahitnya di mana ya, saya? Kan di mana? Ini ada telinganya. Bukan tuh tanduknya kali. Tanduknya. Tanduknya satu lagi mana ya, teman? Teman-teman, aku mau mulai menjahit. Apa aja yang harus disiapkan, Sarah? Yang ini jarum. Benang. Jarum benang. Jarum dan benang dimasukin. Apanya dimasukin? Ini di sini. Benangnya dimasukin ke mana? Ke sini, ini kan ada bolong. Terus nanti dia masukin. Oke, dimasukkan. Terus ada yang harus diikat nggak nih? Jangan lupa ya teman-teman ya, di ujungnya harus diikat. Supaya nggak lepas, supaya ya. Supaya nggak lepas. Nanti kalau nggak diikat, lepas. Harus pegangnya yang ini nih, teman-teman. Oke. Mamanya sambil ngeberesin. Oke. Sekarang kita mulai ya. Namanya, Sa? Yang ini. Oke. Dilihat lubangnya harus sama yang depan dan belakang ya. Dimulai dari ujung. Oke, jadi mau dari situ? Apa dari bawah? Dari bawah dulu ya. Sama aku aja sih. Oke, kita mulai masukkan. Oke, ini kan sudah tuh teman-teman. Lihat depan dan belakangnya harus sama ya teman-teman. Di sini sudah ada titik-titik arah jahitannya, jadi lebih gampang. Nah, tarik sampai ujung. Kalau panjang banget, sampai kencang. Sampai gini, terus kita masukkan. Kembali. Kembali, balikan lagi. Oke. Tali. Sip. Sekarang kan udah kayak gini. Ah, ganti lagi belakang, habis depan kan belang. Nah, sip, mantap. Habis belakang itu depan. Kalau habis depan ke depan lagi teman-teman. Kan? Ini belum garis. Tenang, kita lanjutin lagi ke sini. Tuh. Ini kan udah. Nah, terus berulang-ulang kan? Terus ya sampai selesai teman-teman ya. Pokoknya yang tenang, yang sabar, harus ditarik nih, jangan lupa nih. Sampai tarik ya, saya. Kadang-kadang kalau enggak ditarik jadinya enggak kencang ya. Tuh, udah garis lagi. Kita balikin. Ini depan atau belakang? Depan belakang bebas itu. Cantik, serius amat. Sudah hampir selesai itu teman-temanku ya. Selesai nih, tinggal berapa lagi, Sa? Selesai. Yeay, akhirnya. Coba kasih tahu teman-teman. Yuhuu.
sudah selesai teman-teman. Oke. Okay. Sekarang kita tempel-tempel nih hiasan-hiasan yang tadi dan ikat dulu. Ini sudah jadi. Ini juga bisa dimainin. Kita ini kan ada bolongnya. Kita masukin tangannya. Jadi sebagai boneka tangan ya saya. Ini nggak bisa kotak. Coba lihat sa. Hoi, tapi ini nggak bisa diapa-apain. Wah, tapi bagus juga kok. Nah, udah jadi? Udah jadi dia pakai kak. Ini pita, ini kalung. Yang kayak kalung ya. Ada mulutnya dia, cuma di hidung sama ini apa ya? Oke, okay, gitu aja. Dan ini ada mata. Ini. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.